Oke guys, kali ini saya akan ngasih tahu cara download video YouTube atau audionya, tapi dengan gampang gitu. Jadi kalian tinggal download dulu namanya YouTube, pakai free download. Ini mirip IDN, cuman yang gratis. Kalian tinggal pilih aja yang pertama, terus tinggal download sesuai window atau apa. Dan setelah udah download, nanti kalian tinggal buka aja aplikasinya. Ini udah saya download sebelumnya. Kalau udah, nanti kalian tinggal masuk ke YouTube. Pengen download video yang mana, kalian cari dulu. Misalnya ini saya mau download. Nah, klik bagikan, lalu salin linknya. Lalu kalian ke aplikasi ini, di download manager, klik tambah. Nah, di sini langsung otomatis masukin linknya. Langsung klik OK aja. Nanti, udah ini tuh. Mau disimpan di mana, terus namanya apa. Nah, di sini bisa milih kalian mau quality yang mana, yang HD atau biasa, atau mau audionya aja. Itu udah lengkap. Gampang. Saya mau audionya aja. Ya, dia langsung tinggal download. Ini juga cepat ya. Jadi kalau mau pakai IDF tapi karena harus bayar, jadi pakai ini aja, ini udah bagus. Tinggal sesuaiin dengan sinyal wifi-nya aja. Dan mungkin kalau yang cara lain kan yang kalian udah tahu itu pasti tinggal klik link-nya, lalu sebelum tulisan YouTube kalian tambah S 2 kali. Nah kalau itu kan tinggal download ke save from tuh. Tapi ini kan agak ribet gitu mungkin. Dan juga, nah tuh nggak bisa ngedownload audionya aja, jadi cuma bisa download video. Dan kalau mau download audionya doang itu harus ke MP3. Nah, salah. Oh ya benar kan. Di sini kalau mau download audionya aja, cuman kan ribet, harus ganti-ganti link. Jadi biar enak ya, pakai aplikasi aja, free download manager. Mungkin gitu aja video kali ini. Nanti linknya saya simpan di bawah. Kalau nggak, tinggal searching aja sendiri. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.